Kami mulakan buletin waktu ini dengan perkembangan yang baru kami terima. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menerima permohonan ampun dan maaf daripada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor atas nama ukhuwah sesama Islam serta bangsa Melayu. Menerusi warkah yang dikongsikan dalam laman sosial Selangor Royal Office, baginda bertitah tidak mahu umat Islam sentiasa bermusuhan antara satu sama lain dan sesama Islam hendaklah sentiasa memaafkan sekiranya yang memohon maaf itu ikhlas dalam permohonan maafnya. Baginda pada masa sama menasihatkan Muhammad Sanusi agar sentiasa menjaga tutur kata seperti tata susila dan jangan terlalu beremosi dan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik dalam memberi syarahan kepada rakyat jelata, terutama sekali bila berada di dalam Selangor. Baginda tidak mahu rakyat khususnya di Selangor terpengaruh dan terbiasa mendengar kata-kata yang kesat dan tomahan yang tidak berasas, terutama sekali daripada golongan pemimpin. Titah baginda, kelakuan dan tutur kata yang baik amatlah penting untuk masa depan kerjaya politik Muhammad Sanusi. Baginda bertitah sebagai seorang pemimpin, Muhammad Sanusi harus memikirkan kesan yang akan diperoleh dari setiap tindak tanduk yang telah dilakukan. Perincian lanjut kami bawakan dalam astroawani.com.